Dengan adanya kegiatan ini, kami selaku pengelola yang ada di Telogolen sangat berterima kasih, karena dengan visi dan misi kita, paling tidak kita ada kerjasama di semua pihak. Intinya kita menjalin kebersamaan mulai dari bawah sampai ke atas. Harapan kami mudah-mudahan semua yang memakai di daerah sini bisa menjaga keamanan dan kenyamanan, terutama terkait tanaman, jangan sampai ada yang mengganggu dan merusak, karena kami kepinginnya ini hutan ini menjadi lestari, sehingga cita-cita kami hutan yang tadinya tandus kita bikin seperti ini dengan tujuan hutannya lestari, masyarakatnya sejahtera. Itu dasar kami.